Pagi-pagi sekali, masih jam 8 pagi ini. Gua bangun langsung ke rumahnya Abang Oji Saputra. Udah mandi belum, Bang? Belum ya? Sama, gua juga belum mandi nih. Demi konten kita untuk tanya jawab kembali seputar betina konslet nih, Bang Oji. Nih Bang Oji, banyak fansnya nih, banyak ditanyain sama penggemar Lovebird konslet tentunya ya. Ini ada pertanyaan nih Bang Oji, mohon untuk dijawab ya. Bang, tolong tanyain kalau betina sering gigit kaki kenapa ya? Terus tipe burung yang suka mandi sama yang nggak suka mandi itu bedainya gimana? Terima kasih sebelumnya Bang, dari Fahri Arsyafin. Ya, kalau apa, burung gigit kaki ya? Ya, burung gigit kaki. Itu birahinya tinggi, betina pasti rata-rata, burung betina, emang. Kalau birahinya udah ketinggian pasti dia kayak begitu. Kalau emang mau dicari, ya ditinggiin terus. Kalau emang dia nggak berubah berarti direndahin. Jadi kalau burung gigit kaki ini birahi, birahinya tinggi. Solusinya bisa direndahin atau ditinggiin. Ya, kalian ditinggiin atau kalau sudah ditinggiin dia tetap kayak gitu, direndahin. Berarti solusinya nggak boleh sejalur ya? Ya. Kalau misalkan ini birahi, bukan berarti kudu dilowin terus, artinya direndahin terus pakannya, jemurnya dikurangin, malah mandi terus itu. Iya. Yang ada malah gigit kaki terus. Berarti itu nggak cocok untuk setelan low-nya, setelan kendornya. Berarti kudu ditinggiin, dikasih setelan high. Nah, dikasih setelan high itu pakannya naik, jemurnya kenceng. Jemurnya jangan terlalu kenceng. Oh, jemurnya jangan terlalu kenceng. Kalau kenceng dia malah ngedrop banget. Oh, gitu. Jadi sampai jam 11 nih. Jemurnya sampai jam 11 saja, yeah. Dari jam 8 pagi. Iya, dari jam 8 sampai jam 11. Pakannya? Kalau kita main kenceng, pakannya kenceng, nggak masalah ya. Intinya, di antara dua rawatan itu, mana yang ngilangin gigit kaki? Iya, yeah. Dan otomatis, maksudnya dalam posisinya, tujuannya kembali lagi ke gacor ya Bang ya? Kalaupun misalkan ini, gigit kaki habis itu narik, mendingan gigit kaki narik daripada nggak gigit tapi diem. Iya, iya. Ya. Intinya itu burung gacor. Tujuannya rawatan itu adalah ngacorin ya? Iya. Oke, ini pertanyaan berikutnya nih. Ini di konten kita nih banyak banget yang nanya-nanya nih. Om, tanyain dong. Burung saya kalau misalkan masuk ruangan penggacoran, satu ruangan, satu burung, kok malah nggak bunyi. Tapi kalau misalkan dicantel di depan rumah, malah gacor. Bahkan nadanya udah kering. Cuma belum keluar dobelan. Alhamdulillah, tanda bunyinya udah keluar. Nah, apa itu wajar, Om? Terus langkah baiknya gimana, Om? Apa saya pindah atau tetap konsisten di ruangan itu? Dalam arti tidak mau bunyi dalam ruangan itu. Dari siang sampai sore setelah proses penjemuran diem aja. Bahkan pemicu murai kenari tidak ada respon, malah diem doang. Nah, ini ada salah satu rekan kita, akunnya atas nama Oleboy. Nah, ini Om Oleboy ini punya burung. Kalau setelah dijemur, setelah dimandikan, kemudian dimasukin di salah satu ruangan yang satu burung itu doang, itu justru malah diem, nggak gacor. Tapi kalau di depan rumah, itu malah gacor. Gitu. Nah, itu biasanya untuk pemahaman yang seperti itu gimana itu, Bang Maji? Berarti ya, di ruangan itu kurang nyaman sebenarnya dia. Berarti ada yang ditakutin sama dia. Jadi kurang gimana ya? Ya nggak nyaman lah intinya. Ya, kalau di ruangan situ. Berarti kalau di luar dia lebih nyaman dan mungkin ruangannya gelap itu di rumah. Oh, jadi ruangannya membuat si lovebird ini nggak nyaman dan nggak mau bunyi. Iya. Jadi lovebird itu mau bunyi dengan apa perawatan yang pas dan kondisi yang nyaman. Iya. Kalau dia takut pasti nggak bunyi. Nggak bakal bunyi. Misalkan ini bisa kita analisa lah ya, kita analisa bareng-bareng. Bisa juga misalkan warna cat temboknya dia nggak suka misalkan gitu. Iya, bisa. Dia bisa nggak bunyi juga ya? Bisa. Terus ruangan yang tadi sampaikan Bang Oji,
gelap, nggak seterang yang di luar, dia juga nggak mau bunyi begitu redup-redup begitu. Nah, karena di luar terang, dia mau bunyi terus dibandingin di ruangan. Ini analisa dari yang tadi dilontarkan pertanyaan dari akun Om Olay Boy. Oke, ini masih banyak nih pertanyaannya nih. Ini sebelumnya kita mohon maaf ya Bang Oji ya, kalau apa beberapa pertanyaan di konten-konten part 1, part 2, part 4 yang nggak kebaca lah ya, karena banyak banget nih. Nggak mungkin kita satu persatu untuk kita bacain kemudian apa kita ulas ya. Jadi mohon maaf kalau memang tidak kebaca, terus aja komentar biar kebaca gitu ya, biar kita ulas itu. Oke, dari Agus Ferdi nih Bang. Bang, saya punya burung betina. Dulu durasi 4 menit. Sekarang macet bunyi. Gimana caranya biar bisa jalan kembali? Ya, kalau itu ini apa? Didiemin di satu ruangan tanpa ada burung sama sekali. Tanpa mandi dan jemur. Oh, itu solusi macet begitu ya? Iya. Burung macet lobat ditaruh di ruangan sendiri tanpa mandi dan jemur. Tanpa mandi dan jemur, iya, tanpa dikerodong, hariannya terus jangan pernah dikerodong. Jangan pernah dikerodong. Nah, pakannya? Pakannya milet putih aja. Milet putih aja dulu, polosin. Ya, jadi didiemin aja. Didiemin aja. Cuman nggak boleh lihat burung sama sekali. Mau burung yang tidak sejenis pun, misalkan burungnya lovebird, ntar ngelihatnya kenari gitu nggak boleh. Iya, jangan. Dia intinya di ruangan sendiri aja. Sendiri. Oke. Jadi. Burung macet ini solusinya seperti itu ya Bang Oji ya. Disendirin dulu dalam satu ruangan, nggak boleh ngeliat burung, jangan dikerodong. Empatnya polos dulu. Saya sering sih ngeliatin burung gitu ya. Paling saya taruh di rumah nenek kalau saya. Karena di sini banyak burung ya. Iya, di rumah nenek nggak ada burung, itu saya simpen. Paling itu saya lihat siang, saya tunggu sejam paling di sana saya pantau. Itu burung, insya Allah benar. Rata-rata saya kayak gitu, kalau burung macet bunyi, saya taruh di ruangan sendiri, didiemin aja udah intinya. Nah, kalau boleh menganalisa nih, apa Bang Uji, itu burung kenapa harus disendirikan itu untuk memperbaiki mental dia atau gimana itu? Biar, ini kan tarikannya hilang ya jatuhnya? Ah, tarikannya hilang. Dia merasa, apa ya? Nggak terganggu dengan burung-burung lain. Dia sendiri kalau narik itu ya benar-benar dia narik sampai habis. Kan kalau misalnya banyak burung dia lagi narik, nanti sampingnya ada yang bunyi set, pasti dia berhenti, nggak jadi narik. Makanya selalu sendirin kalau burung kayak gitu. Jadi mengatasin burung yang mandek, macet, itu posisinya kudu disendirikan. Sendirikan dulu, oke. Pertanyaan Bang Agus Ferdi sudah kita jawab ya. Jadi silakan untuk disterilkan dulu. Kalau memang burung di rumah banyak ya monggo silakan untuk dititipkan kemana dulu ya. Berarti ya, atau burung yang ada di rumah diungsikan dulu gitu. Biar sendiri dia. Biar single dulu. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Om Rina April. Om mau tanya Om, untuk LB saya kebanyakan koek. Itu kenapa Om? Nah, ini biasanya betina nih ya. Nah, itu tadi sempat kita bahas juga tuh pas lagi ngopi di bawah gitu. Itu kalau lo betina ngoek-ngoek nggak masalah tuh. Nah, silahkan dijawab tuh Bang Oji. Kalau saya sih emang lebih senang burung kayak gitu ngoek dibanding nyadet ya. Ya, intinya dia ngoek-ngoek, habis itu bunyi buang panjang, habis itu dia bunyi panjang. Tapi kalau cuma ngoek-ngoek doang gitu ya ibaratnya ya, mending kita mandiin. Mending dimandiin. Iya, dimandi terus saja. Nah, itu kalau betina itu ngoek-ngoek begitu, biasanya kenapa itu Bang? Birahnya lagi tinggi, emosinya lagi naik atau gimana tuh? Iya, birahnya tinggi, emosinya naik. Apalagi dia sambil ngejeruji-ngejeruji ya. Iya. Dia segera itu dia emosinya. Nah, kalau misalkan gigit-gigit jeruji, teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng kan ada tuh yang betina begitu kan ya? Itu lagi naik itu birahinya? Iya. Oh, jadi solusinya kudu mandi dulu? Mandi, kemudian jejer. Jemputnya jejer. Seminggu hilang biasanya kayak gitu. Oh,
Jadi dimandiin dulu, ini mandinya mandi kuyup berarti ya? Iya, mandi kuyup, jajar. Kalau bisa, dia seandainya 5 burung kita jemur ya, dia di tengah. Oh, jadi di api? Iya, dia kanan kiri, depan belakang, itu rebus. Oke. Oke, untuk Om Rina April pertanyaannya sudah dijawab ya. Kalau ngoek-ngoek itu berarti tandanya burung Om Rina April ini lagi birahi ya. Kudu dimandikan, jemurnya pun kudu ditemuin sama burung lainnya, diapit di tengah. Oke. Oke, untuk selanjutnya nih. Ini mohon maaf sekali lagi kalau ada yang nanya di komentar tapi belum terjawab, silakan komentar kembali di konten-konten yang baru ya biar kebaca. Om, ini Om Selamat Toeng. Wah, keren juga ya namanya nih, Selamat Toeng. Om kalau sudah rajin, Om kalau sudah rajin bunyi, lanjutnya gimana Om? Ini kalau berarti burungnya udah gacor nih. Nah ini kemungkinan dipasangin kah atau masih single kah, mungkin selanjutnya tahapnya begitu tuh Bang Onji. Nah kalau udah gacor gimana tuh tahapan selanjutnya Bang Onji? Ya diterusin dulu menurut saya, diterusin rawatannya kayak gitu. Kalau emang burungnya anggap ya udah dabelannya udah kuat ya, akhirnya dipasangin. Kalau masih biasa gitu ya jangan dipasangin dulu, soalnya fatal kalau main pasangan langsung itu terburu-buru fatal ya. Jadi nggak bakal gacor lagi, lama lagi takutnya mundur malah jadi drop. Nah sebenarnya ini pertanyaan ini kalau teman-teman jeli sebenarnya udah kita ulas ya. Udah kita bahas di part 1, part 2 sampai di beberapa konten kemarin, ini udah konten yang kelima. Jadi intinya kalau sudah burung gacor, kalaupun itu sudah keluar dabelan bersih, kudu dikuatin dulu. Bisa ketahan nggak dalam sekian menit bertahan gitu kan yang kemarin kita bahas ya? Baru dipasangin. Kalau cuma baru sekian sekian ngekek putus lagi jedanya masih lama, mending dikuatin dulu. Iya, dikuatin dulu dan dipasangin dulu. Jangan buru-buru intinya. Kalau itu tinggal sabarnya aja. Oke. Buat Om Slamet, jangan terburu-buru untuk memasangkan lovebird-nya. Kembali lagi diingatkan oleh Bang Oji, intinya burungnya kudu kuat dulu, artinya kuat nahan dabelan. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan dari Om Erik Hendria. Om, betina konslet untul paut jantan jalan lapangan sampai dewasa kawin, apakah masih bisa dijalankan di lapangan sama untulan yang sekarang? Soalnya betinanya birahi terus, posisi habis buang telur. Nah ini betina dari paut nih, dipasangin jantan, dulunya jalan lapangan sampai si paut ini dewasa dikawin sampai saat ini nelor. Nah setelah nelor ini apakah bisa jalan di lapangan? Itu pertanyaannya, mohon dijawab. Menurut saya ini bisa jalan lagi. Bisa jalan lagi ya? Bisa, pasti bisa. Cuma ini apa? Disinggel dulu kalau bisa ya. Kalau bisa disinggel, dipisah sampai jangan terdengar jantannya. Oh, jadi si betina player ini disinggel dulu, jangan kedengeran si jantannya. Kalau bisa jantannya ditaruh di rumah teman atau di mana ya. Intinya jangan terdengar suaranya dia. Dia apa ya? Rajin aja di rumah baru kita pasang. Jadi setelah lama dia bertelur di glodok tadi, ini kan udah lama nggak bunyi. Dilatih dulu nih sebelum kegantangan. Disinggel lagi. Disinggel lagi. Nah kalau ini misalkan ini tadi yang pertanyaan Om tadi nih, burungnya sampai angkrem misalkan tuh. Itu trouble-nya lebih tinggi apa enggak? Atau misalkan angkrem mendingan langsung dipetel atau gimana tuh? Mendingan angkrem langsung dipetel. Kalau betina saya enggak pernah sampai angkrem sih. Jangan sampai angkrem. Jangan sampai angkrem. Apalagi sampai netesin ya, sampai loloh ya. Naluri glodoknya lebih kuat betina daripada jantan ya kan. Kalau betina udah kena glodok sekali, biasanya dia akan maunya ke glodok terus. Oh, jadi kalau posisinya seperti itu, nelor jangan sampai angkrem, apalagi ngeloloh, nanti ujung-ujungnya cuma birahi terus ya Bang ya. Dan cara ngobatinnya ya itu disinggel,
cuman jangan ditaruh bulat di sangkar kotak kalau dia. Oh, masih di sangkar kotak? Iya. Tapi kotak, jangan ditaruh glodok. Jangan pakai glodok. Jantannya dipisah jauh. Ya kan? Disendirikan. Oke, jadi kudu disendirikan dulu. Jadi biar dia bunyi lagi lah, kayak anggaplah dia jadi bahan lagi gitu. Nah, ini ada lagi yang nanya Ahmad Ali. Nih Bang Unji. Malah hilang lagi. Oh, ini mah statement kayaknya, malah bukan pertanyaan nih. Betul banget Om, gonta ganti pasangan bisa bikin durasi LB betina jadi makin panjang sesuai pengalaman saya. Sesuai dengan pengalaman saya sendiri, pernah punya durasi 40 up jadi 3 menit lebih gara-gara gonta ganti pasangan. Nah, ini ada yang ngalamin juga nih Bang Oji. Sempat kita bilang kemarin kalau durasi si betina ini kurang panjang, coba berani nggak ganti pasangan? Iya, kita cari. Iya, ternyata teman kita ada yang ngalamin nih Bang. Dari 40 detik jadi 3 menit. Ya. Nah, boleh diulas lagi dah biar yang mungkin yang nonton baru, kenapa kok diganti untulan bisa menjadi panjang gitu? Ya, gimana ya? Ibarat orang kali ya. Mungkin dia terlalu ketemu cintanya emang. Gitu. Wah, kembali lagi ke cintanya ini. Layarnya ini jesan ya, anggap ya. Heeh, jesan. Kita pasang pascu ya, durasinya emang 30. Ya. Coba kita pasang biru, ya warnanya biru, kok dia bisa semenit? Kalau kita emang masih belum pas semenit, karena kapasitas lebih sekarang itu panjang-panjang ya. Coba kita ganti warna Batman atau buat warna apa? Nanti pasti ya ketemu. Ibaratnya ya cintanya robot itu ya dapet lah ke dia. Cuman kalau udah ditinggal mati, pasti dia mundur lagi. Nah, ini intinya kalau sudah kayak begitu, kita jaga untulannya bukan playernya. Oh, dijaga untulannya. Nah, karena ya kuncinya adanya di untulannya. Nah, itu kunciannya sih ya. Iya. Jangan sampai kayak kejadian saya pribadi nih. Udah ngunci untulannya mati balik lagi. Iya. Oke, mantap ini. Jadi ternyata kemarin kita bicara tentang gonta ganti untulan untuk betina, maksudnya kita ngomonginnya ternyata ada juga yang kejadian temen ngalamin seperti ini. Karena di markas di sini di rumahnya Bang Oji nih, betina di gonta ganti naikin durasi, ada yang ngalamin juga gitu. Nanti teman-teman yang durasinya pendek dengan untulan itu aja, coba aja diganti. Ya, siapa ya, tahu. Siapa tahu bisa panjang. Tuh. Oke, mungkin untuk tanya jawabnya sampai di sini aja ya Bang Oji ya. Nanti misalkan sekali lagi buat teman-teman yang belum kejawab untuk pertanyaannya, mohon maaf karena banyak banget ini pertanyaannya Bang Oji. Kalau emang belum kejawab, silahkan komentar lagi, komentar aja terus gitu sampai terjawab gitu. Ya enggak? Karena dari part 1 kalau ngelusurin lumayan banyak nih. Ini kalau dibikin konten durasinya bisa 1 jam nih tanya jawabnya. Luar biasa. Oke Bang Oji, terima kasih ya untuk jawabannya ya. Oke, cukup sekian. Oke friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tante Jawabas. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.